Ini luar biasa, kepiting yang habitatnya memang di laut, dia tidak tahan lama di darat. Jadi insya Allah ini halal. Teman-teman bisa lihat padatnya 99%. Bismillah. Ya. Yang udah pernah ada bro? Yang udah enggak mana? Di baru tray di darah no? Jadi anak tray di yang lalu. Yang baru tinggi lah pak? Pan, maafan tuh. Kali aja. Lama. Ya, biar lalu-lalu ha. Ya, biar pun nanya. Ya, lalu je. Cek lah. Ya, biar mau ke laut. Kelong. Ya. Ya, lalu kata kita. Ya. Ya, lalu. Ya, biar lalu nak cik beli-beli tu. Ya, biar mangga. Ya, biar ujung itu. Ya, biar dia di rawa kita. Seperti yang saya ceritakan di video-video sebelumnya, kalau kita punya seafood dan kita ingin makan mie seafood, tinggal bawakan saja ke warung mie Aceh. Kebanyakannya sih gratis, hanya perlu bayar harga mie-nya saja. Namun ada juga 1-2 yang kena cas, tapi tidak terlalu mahal. Masya Allah, 2 biji kepiting rajungan akan kita buatkan mie Aceh. Ini luar biasa, kepiting yang habitatnya memang di laut, dia tidak tahan lama di darat. Sebentar lagi mungkin akan mati, mumpung masih fresh kita buatkan mie. Dan satu lagi teman-teman, kalau rajungan ini insya Allah tidak ada perdebatan ya, karena habitatnya memang di air, dia tidak bisa hidup di darat. Jadi insya Allah ini halal. Yuk kita buatkan mie. Ya beda di kuali ya.
Masya Allah, langsung saja kita coba. Kepitingnya sudah diketok tadi, dimasak pakai bumbu mie Aceh. Langsung kita lepas. Teman-teman, ini daging tok, sangat padat. Oke. Ini benar-benar full. Bismillah. Rasa kepiting laut memang beda, benar-benar manis. Ini pro, luar biasa. Suasana pinggir sawah, baru selesai hujan, makan mie seperti ini, Masya Allah, Bismillah. Teman-teman, benar-benar nggak mengecewakan, ini sangat worth it. Udang kelongnya manis sekali. Pakai mie. Luar biasa. Ada tambahannya. Kita tambahkan jeruk nipis biar makin mantap. Oke. Mie seafood pakai kerupuk melinjo. Bismillah. Ada kepiting besar. Ada yang kecil-kecilnya juga. Teman-teman bisa lihat padatnya 99%. Gak main-main. Kita coba dagingnya dulu. Bismillah. Serius, worth it. Sangat gampang, tidak lengket sedikit pun. Biar mantap, kita makan pakai mie. Masya Allah. Suasana pinggir sawah, baru siap hujan, mie kepiting laut. Bismillah. Oke teman-teman, nanti mau makan dulu ya. Selamat makan teman-teman. Bismillah. Sekian sharing kita hari ini. Semoga bermanfaat. Kalau ada masukan, silakan tulis saja di komen. Mohon maaf jika ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.